Beberapa perwakilan Satpam yang bekerja di PT PN 11 pada pabrik gula Purwodadi dan pabrik gula Rejosari di Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini mengadu kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat atas ditolaknya pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah bekerja di dua BUMN tersebut selama 8 tahun. Ada sebanyak 61 tenaga outsourcing sebagai jasa keamanan atau Satpam di dua pabrik gula tersebut. Semuanya ditolak oleh BPJS Ketenagakerjaan Madiun karena pihak penyedia jasa outsourcing belum melunasi tanggungan BPJS-nya. Pagi tadi, perwakilan Satpam dari 61 tenaga keamanan ini mengadukan nasibnya kepada Dinas Tenaga Kerja Magetan. Semua Satpam ini meminta untuk memfasilitasi dinas tersebut dengan pihak perusahaan pabrik gula Rejosari dan pabrik gula Purwodadi, pihak penyedia jasa outsourcing dan BPJS Ketenagakerjaan. Saya minta tolong supaya bisa dicairkan dari BPJS, gimana minta solusi. Permasalahannya seperti apa? Yang PT sebelum ini tidak bisa cair. Sudah pernah mengklaim ke BPJS Ketenagakerjaan Madiun? Sudah. Apa jawabnya, Mas? Ya masih, katanya bisa. Tahu. Ini mau klaim, ini minta tolong. Sementara itu, pihak Dinas Ketenagakerjaan yang diwakili Kepala Bidang Hubungan Industri dan Transmigrasi Singgih Mujoko yang menemui perwakilan Satpam berjanji akan segera memanggil masing-masing pihak terkait aduan ini dan menyampaikan kepada pengawas BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. Nanti yang langkah pertama yang kita lakukan adalah koordinasi dengan pihak PG Purwodadi dan Rejosari. Apakah kewajiban dari PG ini sudah dipenuhi terhadap jasa outsourcing? Artinya bahwa pembayaran dari PG ini sudah dilengkapi selama dilengkapi penuh. Kemudian kalau nanti dari pihak PG sudah membayar secara penuh, berarti mungkin kesalahan ada di jasa outsourcing, nanti kita akan koordinasikan dengan pihak jasa outsourcing. Apabila ditemukan unsur kesengajaan menghindari pembayaran iuran wajib BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Revolusi Multimedia.